ini memang untuk harga komoditas pangan penting ya, Pak Pokting, kita memang sedang usahakan yang semaksimal mungkin untuk bisa memastikan dan menjaga kondusivitas harga dan juga ketersediaan. Memang betul ada fluktuasi terkait dengan beberapa bahan pokok ya, misalnya contoh cabai, beras, ya, bawang merah, bawang putih, dan beberapa bahan pokok penting yang lain. Betul ada fluktuasi dan itu kita akan pastikan dengan kita koordinasi dengan pemerintahan provinsi, kabupaten, kota supaya itu bisa ada solusi-solusi. Ya, kita juga berkoordinasi tidak hanya dengan pemerintah tapi juga dengan semua stakeholders, pengusaha, pelaku usaha, pengecer, pedagang, pasar, semuanya. Kenapa? Karena kita ingin langsung melihat di lapangan, langsung melihat data-data, harga-harga dan juga ketersediaan. Karena kita mengetahui secara persis, kita tidak bisa hanya pasif. Kita harus jemput bola, kita harus datang langsung ke setiap titik, khususnya di pasar-pasar tradisional. Karena itu makanya Pak Menteri, kami dan juga jajaran, kita hampir setiap hari kita ke pasar, kita mengecek harga, kita pastikan ketersediaan aman. Memang ada yang naik tapi ada juga yang turun ya. Nah, memang ini yang fluktuasi. Tapi kita berharap ya, kita juga cukup yakin ya bahwa ini bisa berangsur-angsur untuk kembali normal dan kembali turun seperti sedia kala. Tapi yang paling penting dari semua ini adalah ketersediaan. Kenapa? Karena availability itu menentukan harga ya. Coblos nomor 4 golongan karya.